Halo para kawanku semuanya, hari ini sangat luar biasa. Bukti penjualan uang kuno mencapai hampir 100 juta rupiah. Bisa diperhatikan dan disimak sampai selesai para kawanku, khusus yang punya uang kuno. Entah itu uang kuno dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Wajib menyimak video ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini para kawanku, saya akan menginformasikan tentang uang kuno yang harganya hari ini mencapai hampir 100 juta rupiah. Uang kuno apakah itu? Uang kuno yang sangat mahal sekali dan sangat langka. Perlu digarisbawahi para kawanku, sudah saya katakan di video-video sebelumnya, uang kuno memang tidak selalu dijual dengan harga mahal para kawanku, tapi uang kuno bisa dijual dengan harga mahal. Banyak yang menjual uang kuno dengan harga murah, dan tentunya banyak juga yang menjual uang kuno dengan harga yang mahal. Untuk para kawanku semuanya yang punya uang kuno, silahkan menyimak video ini sampai selesai. Uang kuno, para kawanku, saat ini sangat luar biasa penjualannya. Sistem penjualan uang kuno bulan-bulan ini mencapai ada kenaikan beberapa persen. Ada yang mencapai 10%, bahkan sampai 90% peningkatan penjualan dan peningkatan harganya. Jadi kita punya uang kuno, jangan berkecil hati para kawanku. Kita pertama mengoleksi uang kuno, atau kita itu punya niat untuk menjual uang kuno. Jadi dua kategori ini perlu kita itu tanamkan dalam mindset kita. Pertama, kita punya uang kuno, kita mau koleksi atau kita mau jual. Kalau salah satu dari kategori itu para kawanku punya, kita bisa menyimpulkan kalau kita koleksi, kita mencari uang kuno yang langka atau uang kuno yang bernomor seri unik atau langka. Kalau kita menjual uang kuno, pastinya kita akan membeli harga yang murah, kita jual dengan harga yang mahal. Pastinya kita membeli uang kuno tidak sembarangan para kawanku. Kita bisa cek di video-video saya sebelumnya, harganya memang bervariasi, berbeda-beda harganya dan berbeda-beda penjualannya. Tentunya untuk para kawanku yang punya uang kuno, wajib menyimak video ini sampai selesai. Ternyata hari ini ada uang kuno yang harganya hampir mencapai 100 juta rupiah. Uang apakah itu? Mari kita simak sama-sama. Oke para kawanku semuanya, di sini bisa diperhatikan harga uang kuno saat ini. Ini adalah uang kuno dari Arab Saudi, yaitu 1 real dari Arab Saudi yang tahunnya tidak diketahui para kawanku. Harga uang kuno dari Arab Saudi ini 1 real mencapai hampir 100 juta rupiah. Dengan harga sebesar ini para kawanku, sangat luar biasa. Harganya tidak main-main, 99 juta rupiah, hampir 100 juta. Maka dari itu para kawanku semuanya, inilah bukti penjualan tentang sistem penjualan uang kuno yang harganya mencapai puluhan juta rupiah, hampir 100 juta rupiah. Di sini para kawanku bisa perhatikan secara detail dan secara sistem penjualannya itu bagaimana. Nantinya para kawanku akan jelas dan paham tentang semua keterangan secara detail tentang penjualan uang kuno ini. Di sini juga para kawanku bisa perhatikan pelapaknya yang menjual uang kuno ini. Di sini ada keterangan lengkapnya, nanti bisa dibaca sampai selesai para kawanku. Nantinya bisa ditiru atau kita bisa copy keterangan sistem penjualan uang kuno ini. Makanya untuk para kawanku semuanya, tetap optimis untuk menjual uang kuno atau untuk mengoleksi uang kuno. Karena dengan mengoleksi uang kuno, pastinya kita sebagai pengoleksi atau penghobi pastinya ada seni tersendiri dan pastinya ada kebahagiaan tersendiri. Untuk para kawanku, dibaca secara detail sistem keterangan sistem produk dari penjualan uang kuno ini sampai selesai, nantinya akan jelas dan paham. Oke para kawanku, perlu digarisbawahi, uang kuno tidak selalu dijual dengan harga mahal dan pastinya uang kuno bisa kita jual dengan harga mahal.
Oke, para kawanku semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk para kawanku, para sahabatku semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase, salam numismatik. Oke, terima kasih.